Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati dan muliakan Al-Fadhil Ustaz selaku pengerusi majlis pada malam ni, yang kita raikan, yang kita muliakan seluruh pimpinan PAS yang berada di pentas dan yang juga berada di padang kita pada malam ini di semua peringkat, kepada seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah ada di kalangan kamu suatu kumpulan, satu jemaah yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan Allah, dengan kegigihan para ulama kita, tertubuhnya Parti Islam se-Malaysia pada 24 November 1951. Bermakna pada tahun ini sudah masuk tahun yang ke-63. Mungkin sebahagian kita tidak ada lagi di dunia, belum lahir lagi, termasuk saya sendiri belum lahir. Tapi alhamdulillah, hasil daripada gabungan para cedekiawan kita, ulama kita, yang menyedari pentingnya, perlunya sebuah jemaah, sebuah persatuan, sebuah pertubuhan bergabung untuk menegakkan Islam di saat ketika itu negara kita masih lagi dijajah oleh penjajah. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah apabila penjajah telah mengharamkan Hizbul Muslimin pada tahun 1948, Parti Islam se-Malaysia telah ditubuhkan. Alhamdulillah, sampai hari ini sudah berusia 63 tahun. Kita terlalu banyak berhutang budi pada pimpinan dan ulama yang terdahulu daripada kita. Jadi pada malam ini, sebelum saya meneruskan ucapan, marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh ruh para pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama yang telah begitu besar jasanya kepada parti kita, yang telah mendahului kita, yang meninggalkan kita. Semoga perjuangan mereka ini, jasa mereka ini, bekalan mereka untuk mereka menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Tanpa perjuangan ulama yang terdahulu daripada kita, parti kita tidak berada di tahap ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, berkorban, ada di kalangan mereka tidak sempat melihat kemenangan. Alhamdulillah, hari ini kita melihat Parti Islam bukan sahaja menjadi pembangkang, malah kita menjadi kerajaan. Di Kelantan kita sudah memerintah lebih daripada 25 tahun. Dan sebelum ini kita pernah jadi kerajaan di Kelantan selama 12 tahun. Dan begitu juga kita pernah memerintah negeri Perak
Walaupun kita semua tahu hasil daripada pengkhianatan pemimpin UMNO dan Barisan Nasional, bagaimana Perak telah dirampas oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Ini merupakan kejayaan, pengalaman yang cukup mahal bagi kita yang berada dalam perjuangan Islam. Dan perjuangan kita hari ini adalah menyambung, menjadi penyambung mata rantai perjuangan yang telah ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah berjuang habis-habisan untuk menegakkan kebenaran, untuk membawa manusia kepada perhambaan kepada Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut tagut. Sesungguhnya setiap umat Allah datangkan nabi, Allah datangkan rasul untuk mengajak manusia supaya ani'budullaha, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah dan supaya manusia mengkufuri tagut. Begitulah juga perjuangan Parti Islam Semalaysia hari ini. Kita berjuang untuk mengajak masyarakat supaya masyarakat dapat menghayati cara hidup Islam yang syumur, supaya peraturan undang-undang Allah dapat ditegakkan. Inilah yang kita nak, supaya Islam ini bukan dikotak-katikkan ataupun dilihat dari satu sudut yang kecil sebagaimana apa yang dibuat oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional sampai ke hari ini. Tapi malang Allah tak bagi lagi kejayaan pada kita untuk merentang Malaysia. Apa yang kita nak harapkan pada UMNO? Dia telah, walaupun negara kita sudah merdeka lebih daripada 57 tahun, tetapi kita tengok hari ini, walaupun negara kita merdeka, penjajah telah balik ke negara dia lama dah. Tetapi kita tengok apakah Islam yang sepatutnya didaulatkan, yang menjadi Islam sebagai agama resmi ini, hukum-hukum Islam. Kita lihat jauh lagi, hadirin hadirat sekalian. Malah kalau kita tengok wanita-wanita UMNO baru setahun dua ni baru pakai tudung. Malang sekali isteri Presiden UMNO sampai hari ni tak pakai tudung-tudung. Walaupun pergi Mekah berapa kali. Kalau zaman belum penjajah dulu, dah kita lihat memanglah zaman tu mungkin orang tak faham. Wanita muslimat pun kita tengok dah, kalau gambar-gambar mak-mak kita hak lama pakai tudung pun ala kadar. Tapi hari ini kita lihat alhamdulillah tidak ada lagi muslimat-muslimat kita yang berpakaian macam tu, yang ada segelintir daripada wanita UMNO. Sebab itulah saya nak jawab sikit apa yang disebut oleh Dr. Masitah Ibrahim dalam Perhimpunan Agung Wanita UMNO. Dalam keadaan dia rasa tercabar, tak ada isu lain agaknya yang menuduh bahawa wujudnya Ustazah Express, Ustaz Express dalam PAS. Okeylah, dia kata tuduhlah macam-macam. Tapi cuba kita tengok, adik-adik hadirat sekalian, setiap kita, apa yang kita tengok, artis-artis adik-adik kita yang bersama kita, remaja-remaja datang hari ini bukan nak jadi ustazah. Mereka datang kepada PAS kerana mereka melihat ruh Islam tidak ada dalam UMNO Barisan Nasional. Ruh Islam tidak ada dalam UMNO Barisan Nasional. Dan apa yang kita lihat hari ini, ustazah-ustazah yang duduk dalam UMNO kita tengok macam mana. Saya malu tengok. Kalau kita tengok tudung Dr. Masitah Ibrahim dengan tudung Abi Abadi, dengan tudung Aisyah artis Wan Aisyah, jauh lebih labu tudung Aisyah dengan Abi Abadi, walaupun dia tidak ustazah. Kita tengok di mana penghayatan. Dia yang dikatakan dia adalah golongan orang ulama dalam UMNO. Jadi di sinilah kita melihat sejauh mana keikhlasan mereka. Jadi sebab itulah walaupun negara kita sudah merdeka sejak 1957 sampai hari ini, cara hidup negara, cara hidup sistem masih mengikut apa yang ditinggal oleh sistem penjajah. Negara kita hari ini berdepan dengan pelbagai krisis dan kegagalan. Kita bukan saja berdepan dengan krisis kepimpinan. Kita berdepan dengan krisis akhlak. Kita berdepan dengan krisis ekonomi. Kita berdepan dengan krisis pendidikan. Hutang negara yang dah kita nak sebut pun segan, ratusan ribu bilion
lebih daripada 586 bilion. Kalau mengikut kenyataan Tan Sri Aziz, Gubernur Bank Negara melebihi 770 bilion. Apa nak jadi pada negara kita? Inilah yang kita melihat, hadirin hadirat sekalian, kegagalan Kerajaan Barisan Nasional. Alhamdulillah, walaupun kita Parti Islam melalui pelbagai rancau dan duri, alhamdulillah, kita telah berjaya sedikit demi sedikit membawa perubahan minda kepada masyarakat. Kalau sebelum ini mereka, UMNO sendiri mengatakan, Pak agama dengan politik tak boleh campur. Pak Kelantan panggil tak boleh campur politik dengan agama. Politik suku, agama suku. Ini pahaman tahyul yang telah dibawa oleh UMNO. Sebelum ni dia kata hanya UMNO, BN je yang boleh memerintah. Alhamdulillah, kita tengok di Kelantan, kita tengok di Selangor, kita tengok di Pulau Pinang, UMNO tak ada. Boleh merentah jauh lebih baik daripada zaman UMNO merentah. Jadi tahyul ini kita telah berjaya buat. Kalau sebelum ini yang bersama dengan kita golongan petani, nelayan, pedori getah, alhamdulillah, hari ini kita tengok dalam musim PAS diri, bersama kita bukan saja ustazah, bersama kita golongan profesional, bersama kita doktor, bersama kita peguam, bersama kita berbagai bidang ilmu, bukan setakat BA, Master sampai ke tahap PhD. Alhamdulillah, bersama dengan menyokong dan mendukung perjuangan Parti Islam. Alhamdulillah, harapan saya kepada anak muda khususnya, mari sama kita menilai betapa besarnya jasa yang telah ditinggalkan oleh pimpinan kita yang terdahulu. Veteran-veteran yang ada di depan kita yang telah memberi sumbangan yang tidak boleh dinilai, yang terlalu tinggi nilainya kepada perjuangan. Maka kita yang akan meneruskan mata rantai ini, sama-sama kita mengambil, menimba pengalaman daripada orang-orang yang telah banyak melalui liku-liku perjuangan ini. Parti Islam kita ibarat sebuah bahtera yang sama-sama kita kena jaga dan dokongi, yang kita gunakan bahtera ini untuk kita mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali ada di kalangan kita yang tidak sabar mengkhianati bahtera yang sangat besar ini. Dan jangan ada di kalangan kita yang tak sabar terjun awal daripada bahtera ini. Siapa yang terjun awal, dia akan hanyut, akan dibawa arus, tapi PAS tetap selamat. Alhamdulillah, sejarah telah membuktikan pimpinan-pimpinan yang tidak sabar, mereka akan hanyut dan tiada ada siapa yang akan bersama dengan mereka, tapi PAS tetap utuh. Itulah harapan saya kepada anak-anak sekalian, anak-anak muda sekalian khususnya. Sama-sama kita perkuatkan jemaah kita, sama-sama kita perkukuhkan parti kita. Kita gunakan segala ruang dan kesempatan yang ada. Kita membawa mesej dakwah ini ke seluruh pelosok di tanah air kita, sampai ke Sabah dan Sarawak. Kita masuk dan setiap lapisan masyarakat, kita terangkan tentang kebenaran Islam. Kita adalah parti dakwah dan siasah, bukan semata-mata kita nak mencapai kemenangan untuk menguasai kerajaan, untuk tegakkan hukum Allah, tetapi nak mengajak masyarakat kembali kepada Allah, patuh kepada hukum Allah, supaya kita dapat mewujudkan sebuah negara yang barakah, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hasrat kita. Untuk mencapai ini, sudah tentu kita akan berdepan dengan cabaran. Jadi sebab itulah cabaran ini harus kita lalui dengan sabar. Kita lalui dengan penuh kebijaksanaan. Jangan gopoh, hendaklah kita teliti dalam apa jua. Jangan sekali-kali tindakan kita merugikan parti dan jemaah kita. Itulah harapan saya. Jadi sekali lagi mengucapkan tahniah, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan, kepada seluruh jentera, kepada semua ahli yang datang daripada seluruh negara. Harapan kita selepas daripada ini untuk kita terus perkuatkan parti kita dan rangka persiapan kita untuk menghadapi PR yang ke-14. Kita teruskan perjuangan ini insyaAllah, sama ada kita menang atau kita syahid dalam medan perjuangan insyaAllah. Wallahu'ala wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.